Hai sahabat Ragaria, kembali lagi di channel YouTube kita Ragaria. Buat para sahabat Ragaria, tonton terus video-video kita, tonton terus sampai habis, jangan pernah di skip. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Buat para sahabat Ragaria yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi ya guys. Hari ini kita mau review raket Power Max. Ini dia guys, Power Max Ballistic 20. Dia. Ini itu raketnya kita ready 3 warna ya guys. Dia seperti ini. Yang pertama itu ada warna rose gold, dia seperti ini warnanya. Lalu ada black matte. Lalu ada warna red glossy guys. Nah untuk yang dua warna ini dia glossy, yang satu dia matte ya guys. Nah yang menarik itu warnanya yang rose gold ya guys. Nah untuk spesifikasi ini itu dia sama, yang membedakan itu hanya warnanya saja ya guys. Jadi kita ready Power Max Ballistic 20 nya ini ada 3 warna. Nah kita akan review itu yang warna rose gold nya ya guys. Nah ini dia bagian end cap bawah, ada logo dan tulisan Power Max. Lalu di bagian handle di sini guys ada Power Max Ballistic C20 6U Rose Gold Glossy guys. Nah jadi di sini sudah ada. Lalu di bagian sini itu ada bilau 33 lbs. Lalu kita ke bagian phone-nya. Di sini itu ada Asia Pacific top brandsnya. Ada bendera dan ada tulisan Power Max berwarna biru ya guys. Lalu kita ke bagian sub. Di bagian sub di sini itu ada nomor seri raket guys. Di sini ada nomor seri raket, nah, tidak terlalu kelihatan. Nah, ini dia. Ada nomor seri raket. Lalu untuk spesifikasi dia di sini sudah tertera ya guys di bagian sub. Untuk berat raketnya 78 plus minus 2 gram. Balance point-nya 290 plus minus 3 mili. Untuk tensionnya maksimal 33 lbs guys. Jadi Power Max kita itu dia maksimal 33 lbs. Design in Korea ya guys. Jadi ini itu didesain di Korea. Untuk fleksibelnya, nah ini dia medium fleksibel ya guys. Medium fleksibel. Untuk panjang raket ini dia 675 mili ya guys. Lalu di sini ada tulisannya Ballistic 20. Nah untuk warna dan printingnya ini sangat bagus guys. Untuk warna tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Untuk printingnya ini rapi banget guys. Lalu kita ke bagian frame. Di bagian frame bawah di sini itu ada logo Power Max. Untuk grommetnya ini dia ada 76 ya guys, ada 76 mata itik. Nah di bagian grommet yang bawah ini sudah menyatu. Lalu untuk grommet guys, gimana ini? Grommet yang paling atas ini dia sudah ada yang berbeda warna, ini ada dua. Nah ini itu untuk menunjukkan saat penyulaman ya guys, saat kita mau menyulam senar di sini kita itu bisa lihat untuk titik tengahnya guys. Ini dia ada berwarna putih dua. Lalu untuk bentuk framenya ini dia itu power box guys. Ini itu bentuk framenya sangat bagus ya guys. Ini sangat bagus. Lalu kita coba untuk grommetnya.
Nah, ini grommetnya itu sangat mudah ya guys untuk diganti. Jadi ya. Lalu di sini ada tulisannya Power Max. Dan di sini juga ada tulisannya frame reinforce. Ini itu raketnya sangat mewah ya guys. Ini dia sangat mewah dan sangat-sangat rapi guys. Untuk range harga ini di bawah 350 ya guys raketnya. Dan ini dianya tidak hanya raket saja, ini tuh ada bonus guys, bonus tas kain. Dia seperti ini, ada tulisan Powermix ya guys. Dia raket dengan tasnya guys. Dia seperti ini. Oke guys, itu sedikit review dari raket Powermax Ballistic 20. Buat para sahabat Ragaria yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen, bisa kasih saran untuk YouTube kita, bisa juga via WA 0822-7288-7272. Bisa cek juga di website kita www.ragaria.com. Atau yang mau lihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke guys, Ragaria solusi olahraga. Terima kasih.